semua kalau aku buat video nyindir-nyindir anak TikTok gimana? Apa kalian marah? Ada yang setuju nggak? Biar kita sindir anak-anak TikTok. Soalnya di TikTok itu aleng-aleng sekarang. Ada juga adik-adik gue yang terbaru entah kayak mana-mana. FYP. Sebenarnya sih aku ya buat teman-teman atau adik-adikku semua yang umurnya masih rendah atau bapak-bapak sana. Sebenarnya TikTok ini banyak ngancurkan anak-anak sih zaman sekarang juga sih maksudku, karena video itu banyak video-video yang nggak jelas, kayak maksudnya cewek-cewek seksi gitu kan, itu nggak bagus juga ditonton sama anak-anak ya. Kayak mana ya, ternyata TikTok itu membatasi usia juga sama orang yang ditonton. Tapi menurut aku sih enak juga, nggak salah terus ya kan, apalagi laki yo. Tapi janganlah. Jadi teman-teman setuju, oke setuju kita sindir anak TikTok besok joget gak jelas-jelas followersnya banyak, nanti masa cuma gara-gara pinggulnya digoyang ya kan, pinggulnya digoyang gitu nih, digoyang pinggulnya nampak pahanya, penontonnya bisa sampai 2M, orang yang jeming-jungkir sampai masuk rawa-rawa, paret, nabrak pohon, nabrak apa, rumah, nabrak mobil, penontonnya gak nyampe segitu. Jadi menurutku itu TikTok itu gak jelas, gak beres. Oke buat akun TikTok, kalau ada yang ada akun TikTok besar yang lagi nonton atau bisa nonton live aku ikhlas, kalau kalian mau hapus TikTokku hapus aja, gak penting akun itu sama aku ya. Jadi aku gak penting aplikasi TikTok sama aku, aplikasi sampah. Menurutku aplikasi sampah sih TikTok itu. Karena kalau mau dihapus ya hapus. Kenapa aku bilang sampah? Karena itu banyak orang gila menurutku ya, gak jelas. Video-videonya banyak gak jelas di situ. Oke? Itu hapus aja akunku itu, udah 200k followersnya itu, hapus aja gak apa-apa. Mau dihapus mau dihack, hack lah, gak sedih. Cuman aku gak suka aja gitu di TikTok itu video-video cewek-cewek seksi aja yang naik gitu loh. Masa nanti cuma senyum-senyum gak jelas gini, aduh kamu, penontonnya bisa sampai alah viral masuk TV. Aku sih gak minta juga masuk TV temen. Udah bang, udah itu aja sih, benci aja sih. Kalau mau dihapus aku hapus lah TikTok itu, gak apa-apa, gak masalah. Oke, okay? Bang, kakak Tia mana? Ada. Menurut kalian kayak mana? Kita sindir nggak anak TikTok itu? Bukan, ya nggak jelas sih, karena videonya 5 detik bisa viral. Jangan dihapus bang TikToknya, nggak bisa nanti au olahraga 5 jari. Iya juga, TikTok itu banyak cewek-cewek cantik juga. Tapi nggak pala hobi nontonnya, bang Rian. Main TikTok di mana tuh? Iya, Iwan main TikTok juga sekarang kan. Followersnya besar juga sih Iwan. Gak jelas lagi video dia. Kan, contoh Iwan, video gak jelas. Merokok. Penontonnya 500 ribu. Kan gak jelas kan? Sindir bang, sindir bang, masa? Sindir aja bang, oke kita sindir nih soal nanti. Tapi kita sindir buat cewek-cewek yang di TikTok juga lah ya kan. Menurut aku ya, kalian yang cewek-cewek di TikTok itu, kalau kalian Islam, gak usah sebar-sebar kali aurat kalian ya kan. Malu loh terkenal demi muka menjual aurat ya kan. Malu gak? Masa mau terkenal jual aurat nanti pakai baju seksi kurang seksi baru goyang depan kamera. Rasaku kalau di jamaah, kalau kata Nabi Muhammad itu, kalau kita mau ngumbar-ngumbar aurat itu dosanya yang nanggung orang tua kita loh. Gak kasihan rupanya orang tuanya nanggung dosa ya. Buat mbak-mbak TikTokers yang joget-joget gak jelas, yang suka mengeramkan pinggulnya atau lain-lain, jadi bisa berubah lah. Memang sih gak bisa berubah. Kalau kalian kan cuma semua bisa hancur karena uang ya kan, atau karena terkenal. Sama aku sih, karena aku gak lah kok TikTok aku udah siap aja. Aku sebenarnya mau buat video sindiran juga di TikTok, mau aku upload. Tapi ya gak apa-apa, besok mau dihapus TikTok itu ya dihapus, terserah. Bang mau jodoh enggak? Sindir lah, sindir. Ini kalau seksi-seksi kita endorse barang menghasilkan uang, ini masih mending. Ini seksi nggak ada dapat apa-apa. Kalah. Bang mau jodoh nggak? Ada nih. Santik loh. Bang liatin kamar pacar sama Yuan. Tapi udah ada untuk abang, untuk aku aja. YouTube bayar ya, akun TikTok itu berapa kalian mau? 200k followersnya, 0 pengikut. Rian, oi. Gaskan bang. Setuju kali aku sama pembahasan abang malam ini soalnya TikTok. Soal TikTok, pas kali.
Iya, TikTok itu nggak jelas, nggak beres. Betul, nggak beres, betul lah. Nanti video yang nggak jelas-jelas bisa FYP. FYP itu lah. Aduh, nggak jelas lah. Pokoknya nggak jelas kan lah. Bang, minta nomor WA-nya dong. Bang, buat iko-iko yang nggak lagi. Bang, jangan jadi ustadz. Nggak pernah aku jadi ustadz. Namaku Nabila Saputri, tapi aku cowok. Rian, kenapa nggak ditegur-tegur kakak Rian? Halo Kak Pia, udah aku tegur lo. Kak Pia, bang, bang siapa rupanya yang nyindir abang? Aku nggak pernah nyindir. Aku cuman kasian juga sama teman-teman kita yang main TikTok yang lain. Dia buat konten kreator itu capek loh, ngapal teks. Tapi penontonnya nggak ada. Tiba cewek yang alay-alay, cuma nampakkan pinggulnya aja, cuma modal pakai tank top, penontonnya banyak. Kan berarti TikTok itu nggak jelas. Harus berarti apa aku harus pakai jilbab? Apa aku harus pakai baju seksi baru banyak followersnya? Bukan aku, kalau aku sih alhamdulillah lah, kalau penonton TikTokku ya masih lumayan. Cuman kan teman-teman yang lain kayak mana gitu loh. Aku aja bahkan Instagram aku aja nggak pernah aku terima endorse loh. Apa yang kalian buat di Instagram aku upload kan, aku upload gitu. Woi bang, aku rekam abang nanti dikasih ke polisi. Kasih kan kaos itu, nggak takut aku. Salam dari Papua, salam kenal kembali kawan.